Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, hadirin dan hadirat, bapak ibu jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan beberapa aktivitas-aktivitas ibadah, baik yang wajib sampai kepada yang sunat. Dan kita berharap kepada Allah semua ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, telah kita kerjakan, itu diberikan ganjaran yang terbaik sebagaimana niatan kita masing-masing, sebagaimana kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat istiqomah di atas keimanan dan amalan saleh, dan juga memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat menghadapi hari-hari dari sisa usia yang Allah berikan kepada kita di atas ketaatan. Dan insyaallah taala di pertemuan ini kembali kita melanjutkan pelajaran dengan tema fikih ibadah yang kita ambil dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah, atau bisa dibahasa Indonesiakan dengan Al-Wajiz itu ringkasan fikih sunnah, ringkasan fikih yang diambil dari sunnah-sunnah atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'anul Karim. Dan memang ini yang menjadi ciri khas dari kitab ini, ringkas tapi semua berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan memang demikian kepada setiap penuntut ilmu. Pertama, dia mencukupkan diri dengan apa-apa yang menjadi pokok-pokok pegangan, sehingga itu dijadikan patokan di dalam beramal, di dalam melakukan amalan soleh. Adapun pembahasan tentang cabang-cabang, seperti misalnya perselisihan di kalangan para ulama terkait dengan suatu permasalahan, maka ini belakangan kita pelajari. Dan jangan kita fokuskan pemikiran kita ke sana, yang hanya akan membuat kita lebih banyak bingung, dan akhirnya ya kesannya kita hanya akan mencari mana di antara pendapat para ulama yang nyaman, yang lebih enteng, ya. Padahal sebenarnya kewajiban kita mengikuti dalil yang ada. Apa yang sesuai dengan dalil itu yang dijadikan patokan. 6. Pertemuan sebelumnya kita masih di petunjuk Nabi tentang khutbah Jumat. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan khutbah Jumat. Yang lalu sudah kita bahas kriteria sebuah khutbah dikatakan khutbah Jumat atau sah disebut sebagai khutbah Jumat. Dan di kesempatan ini kita masih melanjutkan sedikit pembahasan tentang itu, yaitu terkait dengan sunnah yang biasanya didapatkan di dalam khutbah-khutbah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara sunnah
atau di antara kebiasaan yang kita jumpai dalam khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti disebutkan di sini adalah khutbatul hajah. Khutbatul hajah. Khutbah hajah. Hajah itu artinya kebutuhan. Yaitu khutbah ya atau muqaddimah khutbah yang disampaikan ketika ada hajat atau kebutuhan yang hendak disampaikan atau ditunaikan. Dan para ulama menyebutkan khutbah hajat ini ya, biasanya Nabi sebutkan ya, ketika di momen pernikahan. Di momen momen pernikahan. Nah, yang kita kenal dan ketahui sebelum mengadakan ijab kabul itu ada namanya khutbatun nikah. Khutbatun nikah. Isi atau konten khutbah nikah itu adalah khutbatul hajah. Yang mana dimaksud khutbatul hajah? Itulah ucapan innal hamdalillah. Ya, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Terus. Ya. Terus sampai kemudian firman Allah Subhanahu wa taala atau tiga firman Allah yang disebutkan yaitu yang terdapat dalam surah Ali Imran dan yang kedua yang terdapat di awal surah An-Nisa dan yang ketiga yang terdapat dalam surah Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah dan seterusnya. Kemudian ayat yang terakhir ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Nah, kemudian iya ditambahkan dengan fa inna asdaqal haditsi kitabullah. Ya, wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini semuanya disebut khutbah hajah. Ini disebut dengan khutbah hajah. Naam. Lalu kalau memang itu disebutkan di dalam kitabun nikah oleh para ulama fikih, demikian juga para ulama hadis ketika menempatkan hadis tentang itu, ya, apakah ini tidak bisa dipakai ketika khutbah Jumat? Maka jawabannya itu sangat bisa dipakai ketika khutbah Jumat. Ya, yang meriwayatkan hadis tentang khutbah hajah itu tidak kurang dari 6 sahabat. Ya. Ada 6 orang sahabat yang meriwayatkan hadits itu. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Abdullah bin Mas'ud itu pernah mengatakan, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatal hajah fi nikahi wa fi ghairihi." Nabi mengajarkan kami ya, khutbah haja baik untuk momen pernikahan ya, khutbah nikah tadi ya, demikian pula wa fi ghairihi, demikian pula untuk momen yang lain ya, demikian pula untuk momen yang lainnya. Oleh sebab itu kita akan menjumpai ya, para ulama termasuk diantaranya adalah ulama ahli hadis. Mereka mencantumkan hadis tentang khutbah hajah itu di kitabul jumu'ah ya, atau di bab al-jumu'ah, di kitab yang membahas tentang Jumat atau di bab yang membahas tentang Jum'atan. Itu sudah indikasi bahwasanya khutbah hajah tidak hanya dikhususkan untuk momen khutbah nikah saja ya, tapi itu untuk yang lainnya. Termasuk boleh kita baca ketika khutbah Jumat, boleh kita baca ketika sedang mengawali tausiah, kultum, ceramah, kajian, dan seterusnya. Iya, hendaknya ini kita pahami. Nah, adapun hadis-hadis tentang khutbah hajah, yang penyebutan tentang khutbah hajah,
Itu diriwayatkan oleh sejumlah ulama hadis. Kalau tadi sahabat, 6 orang sahabat. Kalau ulama hadis yang meriwayatkan, pertama Imam Muslim dalam sahihnya. Ya, Imam Muslim meriwayatkan hadis tersebut itu dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Iya. Sekaligus iya, hadis itu menunjukkan keutamaan daripada khutbah hajah. Ya. Keutamaan daripada khutbah hajah. Mengapa demikian? Sebab Abdullah bin Abbas menceritakan dulu ada namanya Dimat. Ya. Pernah dengar nama Dimat? Pernah dengar nama Dimat? Iya, enggak. Alhamdulillah. Ya. Ya, Dimat ini ya, itu berasal dari suku Azdi Syanu'ah. Ya, suku Azdi Syanu'ah. Dia seorang yang terkenal di masanya, di zaman itu. Ya, kenapa terkenal? Dia bisa merukyah. Ya, bisa mengobati orang yang apa? Sedikit majnun atau banyak majnun, ya, ataupun kesurupan dan seterusnya. Dan ini masa jahiliyah. Namanya Dimat Al-Asdi. Kenapa disebut Al-Asdi? Sebab dia berasal dari Al-Asdi Syanu'ah. Dia pernah datang ke Makkah. Ya. Dia pernah datang ke Makkah. Ketika dia datang ke Makkah, dia mendengarkan percakapan, ya, percakapan di antara masyarakat Arab yang jahil ketika itu. Mereka mengatakan bahwa ya, Muhammad majnun. Muhammad itu gila. Ya, dia sudah gila. Ya. Nah, mendengarkan ini sempat terfikir ya, di dalam hati siapa? Dimat Al-Asdi ini itu apa namanya? Mungkin saja kalau melalui saya bisa mengobati gilanya Muhammad itu. Ya, saya bisa mengobati gilanya Muhammad itu. Beliau mengatakan, "Lau anni ra'aitu hadzal rajulu la'alla Allahu yashfihi 'ala yadayhi." Iya, seandainya saya bertemu dengan si Muhammad ini, nah beliau belum mengenal Muhammad. Iya, beliau belum mengenal Muhammad. Iya, hanya namanya terkenal disebabkan tadi dibicarakan, dia itu tukang syair, dia gila, dia apa. Padahal sebelumnya terkenal sebagai orang yang amanah. Iya, walaupun amanah tersebut tetap disematkan ke beliau. Iya, walaupun musuh-musuhnya menambahkan gelar yang lain, bukan cuma sekadar amanah, tapi gila juga. Ya, nah itu. Kalau saya bertemu dengan orang ini, ya, mudah-mudahan melalui saya bisa sembuhkan gilanya. Ya, maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Falakiyahu. Beliau dia pun bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu ketika bertemu dia mengatakan, "Ya Muhammad, inni arki min hadhihi ri wa inna Allah yashfi ala yadayi man syaa." Ya, fahallak. Ya, saya ini biasa meruqyah. Ya, tahu ruqyah? Ya, bukan ru'yah ya. Jangan salah istilah. Di sana ada istilah ru'yah. Di sana ada istilah ruqyah. Ya. Naam. Ruqyah raqa. Ya. Itu artinya membaca. Ru'yah dari kata ra'a, melihat. Ya. Naam. Jangan salah istilah ya. Ya, akhir bulan akhir bulan Syaban mau menentukan Ramadan, saya mau meruqyah dulu bulan. Wah, salah ini ya. Ente mau bacakan ayat kepada bulan. Yang tepat meruqyah, mau melihat bulan. Ya. Atau ada orang kesurupan, dia katakan saya mau meruqyah si fulan. Hah? Meruqyah si fulan. Kenapa? Antum mau lihat dia. Bukan di ru'yah, tapi di ruqyah. Nah, jemaah sekalian, ya, Dimat mengatakan bahwa saya pandai meruqyah. Ya, ya, dan sudah banyak yang sembuh dengan izin Allah katanya. Ya, padahal dia meruqyah dengan model dan bentuk jahiliyah. Ya, model dan bentuk jahiliyah. Lalu beliau katakan,
Fahalak, apakah kau bersedia saya ruqyah? Iya, bersedia saya ruqyah, makanya Rasulullah mau diruqyah. Iya, itu menunjukkan dia polos, tidak tahu apa yang disampaikan Muhammad ini sampai masyarakat Makkah mengatakan beliau gila. Iya, beliau patokannya ungkapan masyarakat. Kalau masyarakat bilang dia gila, wah, kalau gila mungkin saya bisa sembuhkan. Iya. Nah, maka kemudian jemaah sekalian, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi ketika itu? Beliau tidak katakan iya, beliau tidak katakan tidak. Beliau langsung mengatakan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh." Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Itu saja yang beliau sampaikan. Ya. Begitu ini disampaikan, beliau sebutkan, ya. Maka apa kata Dhimat al-Asdi? Ya, beliau katakan a'id 'alayya kalimatak. Ya. A'id 'alayya kalimatak. Coba ulangi kalimatmu tadi itu yang kau sebutkan. Iya. Nabi ulang lagi baca itu sampai kepada amma ba'ad. Ya. Setelah itu apa katanya? Coba ulangi lagi. Sampai 3 kali beliau ulang. Sesuai dengan permintaan iya, Dhimat al-Asdi. Nah, setelah yang ketiga kalinya, apa kata Dhimat? Beliau katakan, laqad sami'tu qaulal kahana wa qaulas sahara wa qaulas syu'ara. Fama sami'tu mithla kalimatika haula. Saya selama ini sudah pernah mendengarkan ucapannya para dukun, para tukang sihir, ahli syair, tapi saya belum pernah mendengarkan ungkapan seperti yang kau sebutkan ini. Ya, saya belum pernah mendengarkan ungkapan seperti yang kau sebutkan ini. Ya, lalu dia katakan walaqad balagna na'usul bahar. Sungguh ya, ungkapan yang telah kau sebutkan ini ya, itu benar-benar luar biasa. Ya. Kenapa beliau katakan luar biasa? Sebab beliau tahu bahasa Arab. Tahu kandungan daripada apa yang disebutkan itu. Ya. Kalau kita di zaman ini innal hamdalillah oh, apa itu? Oh. Enggak tahu artinya. Ya, kalau yang tadi dia paham isi dan kandungannya yang dimulai dengan pujian hanya kepada Allah, ya, dengan penetapan tauhid nahmaduhu hanya kita hanya memuji kepada Allah, wa nasta'inuhu kita memohon perlindungan kepada Allah, wa nastaghfiru kita mohon ampun kepada Allah, wa na'udzubillahi min syururi anfusina kita memohon kepada Allah perlindungan dari kejelekan jiwa-jiwa dan diri-diri kita, wa min sayyiati a'malina dari keburukan amalan-amalan kita, may yahdihillah fala mudhillalah, siapa yang diberikan hidayah oleh Allah maka tidak ada satu pun yang bisa menyesatkan dia, sebaliknya wa may yudlil fala hadiyalah, siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada satu pun dan tidak ada siapapun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Kemudian setelahnya dua kalimat syahadat. Ini si Dhimat ketika itu yang masih jahiliyah, masih awam, belum masuk Islam, tapi dia paham ungkapannya Muhammad. Luar biasa itu kalimat. Ya. Yang namanya tukang-tukang seperti ini, bukan tukang apa ya, tukang ruqyah seperti ini kan pasti bertemu dengan sesamanya. Yang kalimat-kalimat mereka pasti kalimat-kalimat yang bagus. Ya, ucapannya para dukun, ucapannya tukang sihir, ucapannya ahli syair, semuanya sudah mendengarkan. Tapi ungkapan ini barusan saya dengarkan. Ya, lalu apa kata beliau? Iya. Lalu iya, beliau mengatakan faqala hatiyadik ubai'uka 'alal Islam. Lalu kata beliau, mari tanganmu, kembalikan tanganmu. Saya membaiatmu untuk masuk ke dalam Islam. Ya. Akhirnya Dhimat al-Asdi ya, itu masuk ke dalam Islam hanya dengan apa? Khutbah aja yang Nabi sampaikan. Nabi tidak katakan kepadanya masuklah Islam, Islam itu begini begini begini.
Tidak dijanjikan hal muluk-muluk. Kalau kau masuk Islam, baik Islammu, kau kasih menikah kau. Tidak. Ya, seperti janji, ada janji kemarin itu. Ya. Nah, tidak dijanji apa-apa. Tidak diberikan targib. Tidak, cuma innalhamdulillah. Tapi orang yang tahu makna dan kandungan kalimat tersebut, subhanallah. Ya. Ini tidak mungkin ungkapan orang yang gila. Ya. Tidak mungkin ini diucapkan oleh orang yang gila. Justru yang mengatakan bahwa orang yang mengatakan ini gila, justru dia yang gila. Ya. Justru dia yang gila. Akhirnya dia masuk Islam hanya dengan kalimat innalhamdulillah. Iya. Menyebabkan seseorang masuk ke dalam Islam. Ya. Orang langsung sadar. Iya, itu di zaman all. Ya, di zamannya Rasulullah. Kalau di zaman kita, kita baru ucapkan innalhamdulillah, ai Wahabi nih. Ya, Wahabi pasti nih. Ya, pasti sebentar kita lagi nasinggung. Masya Allah. Ya, kan begitu sekarang. Asal kita buka sebuah khutbah innalhamdulillah nahmaduhu, Wahabi nih pasti nih. Sebentar ada misalnya bid'ah lagi tuh. Ya, kullu bid'atin dalalah. Ya, itu kalimat kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Itu Nabi ucapkan, haditsnya Nabi disebutkan oleh ashabus sunan. Ya, beliau sebutkan dalam khutbah beliau. Itu muqaddimah. Ya, tapi justru di muqaddimah itu sudah banyak yang tersinggung. Ya, tapi bagus juga kalau tersinggung sebab dia bisa sadar. Ya, dia bisa sadar. Hanya yang kita khawatirkan, dia tersinggung tanpa mengetahui makna yang kita ungkapkan. Ya, makna ucapan kita tidak tahu. Dia hanya mendengarkan atau taklid buta dengan pendahulunya. Asal innalhamdulillah Wahabi itu. Asal fa inna kullu muhdatsatin bid'ah Wahabi itu. Itu saja dia dapatkan tanpa mencari tahu atau tanpa sedikit kritis. Itu maknanya apa ya? Iya. Kaum muslimin di zaman now begitu. Pokoknya manut saja, ikut saja. Coba saja lihat. Ya, di masjid-masjid yang biasanya habis salat doa berjamaah. Ya. Pokoknya asal iya, wa qala rabbukum wad'uuni astajib lakum, bismillahirrahmanirrahim. Semuanya harus bilang amin. Ya. Belum bisa amin. Ya. Tanpa mau tahu apa lah kena baca toh. Apa maknanya? Ya. Nah, belum lagi kalau dia salah makhraj. Seperti kemarin ya. Iya, seperti kata Ustaz Sanusi, salah makhraj. Iya. Yang di depan berdoa mau menikah lagi. Iya, tapi dia pakai bahasa Arab. Yang di belakang belum ada istrinya. Amin. Gimana nyambung dah? Iya. Nah, kan tidak nyambung. Makanya penting untuk diketahui itu. Iya, penting untuk jangan cuma amin. Amin. Iya, kadang juga seseorang berdoa itu sebenarnya dia niatnya bagus, berdoa kebaikan. Tapi karena kalimat yang dia ucapkan dan dia tidak tahu susunannya, akhirnya iya, malah berbalik. Iya, seperti penempatan kalimat iya, ud'u nas dengan ud'u alan nas. Iya, kalau ud'u lin nas ada pakai li, itu untuk kebaikan. Kada udu'u ala itu untuk kejelekan. Tapi karena tidak paham dengan susunan kalimat seperti itu, dia pakai ala dengan harapan sudah bagus. Kan tidak. Iya. Nah, jemaah sekalian, iya, rahimani wa rahimakumullah. Ini iya, khutbah hajah yang membuat Dimaq al-Asdi dari suku Asdi Syanu'a itu masuk ke dalam Islam disebabkan kedalaman kandungan daripada iya, khutbah haja itu. Dan ini sangat-sangat dianjurkan untuk setiap muslim dan muslimah memahami kandungannya. Iya, terutama bagi mereka yang rencananya hendak melakukan iya, khutbah. Iya, minimal pertama khutbah Jumat dulu. Iya, atau paling minimal sekali iya, khutbah nikah. Iya. Khutbah nikah ini tentu bagi orang tua yang sudah punya anak gadis, bukan ente. Ya, ente yang dibacakan. Ya. Bagi orang tua yang sudah punya anak gadis, dia nanti dia kan wali. Iya.
yang paling afdol menikahkan anak gadisnya itu adalah walinya, alias bapak dari perempuan itu. Ya, ya. Dan setiap akad nikah itu diawali dengan khutbah nikah. Isi khutbah nikah, khutbah hajah ini. Ya, khutbah hajah ini. Maka hafal-hafal memang. Ya, naam. Bagaimana dengan yang tidak punya anak gadis? Tidak apa-apa, hafal saja khutbah Jumat. Ya, naam. Bagaimana kalau nanti tidak dikasih kesempatan untuk Jumat? Khutbah Id. Ya, naam. Kan masih ada. Iya kan? Iya. Tidak usah pesimis lah. Hafal saja. Ya. Walaupun ini hukumnya tidak wajib, seperti yang kita ungkapkan pertemuan kemarin, tidak wajib, tapi itu sunnah. Jauh lebih aman itu kalau itu kita lakukan dibandingkan dengan yang lainnya. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala itu mengatakan, "Man ta'ammala khataban nabiyyi wa khataba ashabihi wajadaha kafliyatun bayanil huda wat tauhidi wa dzikr sifati rabbi jalla wa ala wa usulul iman al kulliyah wad da'watu ila Allah." Siapa saja, kata beliau, yang mencermati khutbah-khutbahnya Nabi, ya, khutbah-khutbahnya Nabi, kemudian khutbah-khutbahnya sahabat, pasti dia akan mendapatkan bahwasanya khutbah tersebut walaupun ringkas, ini sebenarnya ringkas ini khutbah aja, itu sudah sangat cukup untuk menjelaskan huda, petunjuk, demikian pula tauhid, demikian pula menyebutkan sifat dari Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan pokok-pokok keimanan secara umum dan di dalamnya mengandung seruan atau ajakan menuju kepada Allah. Naam. Ajakan menuju kepada Allah. Wa dzakara alaihi ta'ala allati tajibuhu ila khalqihi. Demikian pula disebutkan di dalamnya itu keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya yang wajib diagungkan ya oleh makhluknya. Naam. Dan demikian pula wa ayyamihi allati tukhawwifuhum min ba'sihi wal amru bi dzikrihi wa syukrihi alladhi yajibuhum ilaihi fayadhkuruna min 'azamatillahi wa sifatihi wa asma'ihi ma yajibuhu ila khalqihi wa ya'muruna min ta'atihi wa syukrihi wa dzikrihi ma yajibuhum ilaihi fayansarifu sami'una wa qad ahabbahu wa ahabbahum. Nah, yang jelas kesimpulannya jemaah sekalian, khutbah-khutbahnya Nabi, khutbah-khutbahnya sahabat, walaupun kesannya ringkas, tapi itu sudah mengandung segala sesuatu yang ada di dalam agama Islam. Ya, berbeda dengan ungkapan-ungkapan yang kadang kita dengarkan dalam awal khutbah di zaman now yang hanya bagus dari sisi retorika, ya, tapi kandungannya tidak menyeluruh, tidak menyeluruh. Beda dengan khutbah-khutbahnya Rasulullah, khutbah-khutbahnya sahabat radhiyallahu anhum. Nah, sehingga sekali lagi sangat-sangat dianjurkan untuk menghafalkan khutbah haja ini. Ya, sudah ada yang hafal ya di sini? Sudah, antum sudah hafal? Wah, luar biasa. Kalau mahasiswa itu gampang dihafal. Ya, enam. Orang tua juga. Ya, enam. Persiapan ya. Persiapan apa? Persiapan khutbah Jumat. Antum juga jangan salah duga. Belum masih jomblo, belum ada anak gadis. Jangankan anak gadis, gadis saja dia tidak jelas. Ya, kepada siapa nanti dia? Nah, makanya persiapan dulu khutbah Jumat. Lancar khutbah Jumat, insyaallah yang lain juga ya lancar. Baik. Kemudian jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, termasuk sunnah yang dianjurkan ketika sedang khutbah untuk para khatib dan calon khatib, seperti yang disebutkan oleh para sahabat. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba da'a. Ya, bahwa di antara kebiasaan Nabi ketika berkhutbah beliau berdoa, mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin, mendoakan kebaikan untuk penguasa atau pemerintah. Iya, terutama di zaman kita ini, ya, begitu banyak ya kritikan-kritikan kepada pemerintah.
entah mereka yang tidak senang, entah mereka yang tidak puas dan seterusnya. Saya juga kadang heran, ya, pemerintah kita berganti, tapi kerjaannya sebagian kaum muslimin cuma mencela saja, cuma mencemooh saja, cuma taunya mengkritik, tidak pernah sedikit pun mendoakan kebaikan. Kenapa tidak didoakan supaya dia jadi baik? Ya. Kenapa kita tidak doakan supaya pemerintah kita menjadi baik? Ya. Nah, jangan cuma tahu mengkritik dan mencaci maki, doakan supaya jadi baik. Ya. Sama dengan anak-anak kita yang punya anak-anak. Ya. Mungkin mereka kadang kita sebut nakal, kadang disebut bata, ya, dan yang semisalnya. Apakah selamanya ketika dia melakukan itu dicaci, dimaki, dipukul? Tidak. Kenapa tidak didoakan? Ya. Kenapa tidak didoakan? Ada sebuah kisah yang pernah kami dengarkan dari guru kami terkait dengan Syekh Abdul Rahman Nasir, Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Pernah dengar nama itu? Ya. Pernah dengar ya? Iya. Siapa beliau? Iya, salah satu imam Masjidil Haram terlama. Ya. Yang paling terlama itu beliau sampai saat ini. Beliau sudah profesor, ya. Sebab di sana itu yang menjadi imam Masjidil Haram syarat pertama itu adalah hafiz mutqin, ya. Dan punya sanad berqiraah, sanad punya qiraah yang bersanad. Kemudian minimal doktor. Ya. Nah, itu pun diseleksi lagi. Iya. Beliau, ya, ini Abdurrahman As-Sudais, ya. Hafizahullah Ta'ala, itu ketika kecil ya sedikit nakal juga, ya. Dan tapi orang tuanya itu bukan mendoakan apa, kalau kita di sini biasa doakan doa anak setangnya, anak anti, tidak, ya. Apa doanya orang tuanya? Mudah-mudahan kau jadi imamnya Masjidil Haram nanti. Tidak doakan begitu, padahal sedang nakal ini anak. Tidak doakan begitu, ya. Bukan doakan kejelekan. Iya, biasanya kan kalau anak nakal dicaci, dimaki, itu kan doa. Ya, itu kan doa. Ini orang tuanya malah, mudah-mudahan kau nanti jadi imamnya Masjidil Haram. Itu saja. Dan terbukti jemaah sekalian, ya. Dan terbukti pula apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, salah satu doa, ya, la yurad. Ada tiga doa yang tidak tertolak. Ya, salah satu dari tiga doa yang tertolak itu adalah doaul walid liwalidihi, doa orang tua untuk anaknya. Itu salah satu doa tidak tertolak. Iya. Naam. Iya, ini calon orang tua, ingat itu ya. Iya, calon orang tua, ingat. Iya, mungkin anak kita nanti kita lihat namanya anak-anak. Iya, termasuk anak-anak yang datang ke masjid sini yang biasa ribut. Ya, kenapa tidak pernah doakan mereka? Semoga mereka salah satunya ada yang jadi imam di sini nanti. Ya, jangan cuma diomeli, diapai dan seterusnya. Nah, itu doa jemaah sekalian. Ya, dan jangan pernah putus asa. Buktinya apa? Syekh Abdul Rahman Nasir Abdul Rahman As-Sudais, hafizahullah Taala. Ya, beliau termasuk imam Masjidil Haram yang terlama. Ya, sampai saat ini. Sebab biasanya itu kan masa jabatannya 5 tahun. Ya, 5 tahun keluar lagi SK dari raja. Ya. Nah, biasanya terganti sebahagian, ya. Masuk lagi hafiz yang baru. Tapi beliau belum pernah diganti sampai saat ini. Ya. Nah, itu termasuk mendoakan pemerintah kita. Ya, mendoakan presiden kita. Mudah-mudahan ya ini begini-begini seterusnya dan berusaha kita memperbaiki diri-diri kita. Ya. Kalau kita ingin pemimpin yang baik, penguasa yang baik, maka ya, hendaknya kita memperbaiki diri kita. Sebab penguasa itu adalah cerminan rakyat. Ya, cerminan mayoritas rakyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu ya'malun." Demikianlah kami mengangkat sebahagian orang zalim itu jadi pemimpin atas orang zalim juga. Atas orang zalim juga. Iya, disebabkan perbuatan mereka. Maka ketika Anda mengatakan pemimpin kita tidak adil, sekarang kita lihat apakah kita selama ini sudah adil, ya? Apakah kita selama ini tidak pernah zalim, ya? Apakah selama ini kita tidak pernah berlaku curang, ya? Kalau itu masih kebanyakan mendominasi kita,
Maka jangan pernah mimpi. Kalau kita ingin mimpi, ya, mendapatkan pemimpin seperti Umar bin Khattab, maka jadilah rakyatnya Umar bin Khattab. Paham maksudnya? Kita ingin dipimpin seperti pemimpin, seperti Rasulullah memimpin, maka jadilah kalian rakyat sebagaimana rakyatnya Rasulullah. Siapa rakyatnya Rasulullah ketiga itu? Para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Demikian jemaah sekalian. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah wujubul afwan. Tadi belum selesai. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba ya, da'a. Beliau ketika berkhutbah, beliau berdoa. Wa asyara bi usbu'aihi. Beliau berisyarat dengan telunjuk beliau. Ini ketika berkhutbah. Ya, berdoa. Beliau berisyarat dengan telunjuk beliau. Ini ketika berdoa ya. Iya, mungkin kita kaheran. Kok kenapa ada doa bukan angkat tangan seperti ini? Ya. Nah, doa pertama untuk kita pahami, ada yang mengangkat tangan dan ada yang tidak mengangkat tangan. Itu tolong pahami dulu. Ya, ada doa mesti angkat tangan, ada doa tidak mengangkat tangan. Ada yang bisa kasih contoh doa tidak mengangkat tangan? Eh? Doa masuk kamar mandi, WC. Tidak perlu, ya. Termasuk doa ketika hendak memberikan nafkah batin kepada istri, ya, kepada para istri yang punya istri, ya. Apa doanya? Tidak usah antum. Siapa? Mana? Kalau beliau sudah lama beristri, sudah hafal mati. Antum, coba ini yang masih muda-muda, jangan sampai tidak hafal. Masya Allah, iya. Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan mimma rasaktana. Itu doanya. Apakah itu dibaca panggil doa? Allahumma jannibni syaitan wa jannibni. Tidak. Ya, ini itu pun yang baca cuma bapak, bukan ibunya. Ya. Nah, dan jangan baca doa naik kendaraan. Ya. Awas, jangan sampai dia baca doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa naik kendaraan itu, ya, bukan doa ketika hendak memberikan nafkah batin. Itu doanya. Hafal. Ya, dan tidak mesti angkat tangan ketika itu. Ya. Nah, tidak. Nah, itu tadi. Doa itu ada yang angkat tangan, ada yang tidak angkat tangan. Untuk lebih mendalam ada pembahasannya memang. Kemudian doa yang angkat tangan itu ada beberapa keadaan. Ada yang mengangkat tangan, yang umum adalah yang sejajar dengan pundak. Yang umum itu sejajar dengan pundak. Itu yang umum, ya. Dan dikumpulkan kedua tangannya. Iya. Kemudian yang yang berikutnya adalah ketika dalam kondisi emergensi, betul-betul kondisi terjepit, maka itu mengangkat tangan tinggi-tinggi. Ya, mengangkat tangan tinggi-tinggi. Kapan keadaan ini? Ya, seperti di zaman Rasulullah masa paceklik. Ya, betul-betul tidak ada hujan turun. Maka beliau angkat tangannya tinggi-tinggi sampai kelihatan putihnya ketiak beliau. Dan yang ketiga, bukan angkat tangan begini, tapi dengan mengisyarat satu jari. Ini hanya di momen khutbah saja. Hanya di momen khutbah saja, tidak ada di momen yang lain. Iya. Nah, makanya sahabat radhiyallahu anhum sepeninggal Rasulullah ketika melihat ada khatib yang berdoa dengan seperti ini, iya, sampai beliau katakan bi'saliyat. Iya, seburuk-buruk tangan itu khatibnya tadi. Kenapa? Sebab ini sahabat tidak pernah melihat Rasulullah berdoa ketika khutbah dalam seperti ini. Beliau hanya wa asyara bi usbu'aihi. Beliau berisyarat dengan tangan, dengan jari beliau. Nah, kemudian wa ammanan nas, manusia mengaminkan doa beliau. Ya, manusia mengaminkan doa beliau, jangan dipahami doa aminnya berjamaah, tidak. Masing-masing mengaminkan dan tidak keras suaranya. Nah, ini di antara sunnah khutbah, ya, berdoa. Baik. Kemudian bagi mereka yang mendengarkan khutbah, ya. Bagi mereka yang mendengarkan khutbah, masih ada waktu ya. Lagi berapa menit? Masih panjang. 5 menit. Pertama, wajib untuk diam
ya, ketika khutbah sedang dibacakan, ya, wajib untuk diam ketika khutbah sedang dibacakan. Nah, ini berdasarkan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika ansit, ya, yaumul jumu'ah wal imamu yakhthub, faqad laghauta." Sekedar Anda katakan kepada sesama jemaah, teman duduk, ya, di masjid, ansit, diam. Ini cuma bilang diam saja. Ya, dibilang di kamu diam, mungkin dia ribut. Padahal khatib sedang khutbah. Ya. Maka faqad laghauta, itu Anda telah berbuat sia-sia. Ya. Dan berbuat sia-sia di sini dimaknai, ya, oleh sebagian ulama, Anda telah menyia-nyiakan pahala Jumat Anda. Makanya mayoritas atau jumhur ulama berdalil dengan hadis ini, wajib untuk diam ketika khatib sedang berkhutbah, ya. Dan haram hukumnya berbicara ketika khutbah Jumat sedang berlangsung, ya. Dan ini ketika di dalam masjid, ya. Adapun misalnya di luar masjid, masih jalan, ya, lambat datang, khatib sudah berkhutbah, dia baru datang, ya, dia dengarkan khutbah. Dengarkan khutbah enggak? Dengar, sebab sound system kan sampai keluar. Dia masih di jalan. Apakah mau wajib diam ketika itu? Tidak, enggak apa-apa ketika itu. Sebab dia belum ada dalam masjid. Ya. Dia belum ada yang dalam masjid. Kemudian ini yang mendengarkan khutbah. Ya, adapun mereka yang mungkin jauh sekali tempatnya, mungkin seperti misalnya masjidnya luas. Sound system pas-pasan. Suara hati tidak sampai ke telinganya. Iya. Kemudian yang tuli. Ya. Yang seperti ini kata para ulama, iya, kalau memang tidak sampai suara khatib kepadanya atau dia tidak mendengarkan suara khatib, maka dia menyebutkan dirinya dengan zikrullah. Ya, dia menyebutkan dirinya dengan zikrullah dan tidak dianjurkan membaca Al-Qur'an ketika itu. Sebab itu akan mengganggu jemaah yang lain yang mendengarkan khutbah. Ya, itu kalau kita tidak dengarkan suara khatib, apakah disebabkan masjid terlalu luas, sound system yang pas-pasan, atau memang dia tuli, ya, atau memang dia tuli, atau dia sementara perjalanan dari, ya, dari rumah ke masjid dan belum sampai ke dalam masjid. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dikecualikan dari hukum ini itu ketika ada hajat. Iya, ada hajat. Apa maksudnya ada hajat? Misalnya khatib melihat ada kesalahan pada jemaah atau salah satu dari jemaah. Itu satu. Yang kedua, jemaah itu memandang ada sesuatu yang sangat urgen dan tidak bisa ditunda. Dan itu mesti disampaikan ke khatib. Maka kondisi ini boleh berbicara, tetapi tidak semua jemaah. Kondisi yang pertama, ketika ada hajat. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Rasulullah sedang khutbah dalam hadisnya Jabir bin Abdullah. Tiba-tiba ketika Rasulullah sedang khutbah, masuk seorang jemaah. Ketika masuk, dia langsung duduk, ya, tidak melaksanakan tahiyatul masjid. Maka Nabi katakan ketika dalam khutbah, "Ya fulan, asallaita?" Wahai fulan, apakah kamu sudah salat? Ya, dia menjawab, "La, belum." Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya, farka raka'ataini wa fi riwayatin fasalli raka'ataini." Hendaklah kamu salat 2 rakaat. Ini momen ketika Nabi sedang khutbah. Ya, momen ketika Nabi sedang khutbah Jumat ketiga itu. Beliau menegur jemaah yang keliru. Dan itu boleh. Ya, ada hajat. Yang kedua, di dalam hadisnya Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim juga. Ketika Nabi sedang khutbah Jumat, ada Arab Badui. Ya, Arab dari gunung masuk. Begitu dia masuk, dia langsung berdiri di hadapannya Nabi. Iya. Apa dia katakan nih ketika berdiri di hadapan Nabi? Padahal Nabi sedang khutbah. Dia katakan, "Ya Rasulullah, halakatil amwal, wangqata'atis subul, ya, wangqata'atis subul, fada'ulana, ya, fada'ulana, ya, fada'ullaha ayyughisana." Wahai Rasulullah, hancur ini harta benda kita, jalanan sudah putus. Maksud ungkapan ini ketika itu, ya, musim kering yang berkepanjangan, musim kemarau yang berkepanjangan,
Ya, dan dia mohon atau mau Rasulullah langsung berdoa ketika itu. Makanya dia katakan mohonlah kepada Allah supaya Allah turunkan hujan. Maka Nabi dalam khutbahnya beliau langsung mengatakan Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah turunkan hujan untuk kami. Turunkan hujan untuk kami, turunkan hujan untuk kami. Ini ketika khutbah. Ya, ketika khutbah Jumat. Nah, dua hadis ini menunjukkan bahwa berbicara ketika khatib sedang berkhutbah itu boleh dalam kondisi tadi. Ya. Satu, khatib melihat ada kesalahan dari jemaah dan itu perlu diluruskan. Ya. Atau yang kedua, ada sejarah jemaah memandang ada hal yang tidak bisa ditunda disampaikan ketika itu. Dan momen ketika khutbah itu bisa dijadikan kesempatan untuk berdoa. Iya. Nah, ini mestinya dipahami ya. Selain daripada kedua keadaan tersebut, maka yang terbaik dan itulah yang benar dan tepat, kita diam mendengarkan khatib ketika berkhutbah. Yang terakhir, bagaimana kalau kita tidak setuju dengan penyampaian khatib? Apakah kita boleh komplain? Boleh kita protes? Boleh. Tapi nanti setelah selesai sholat Jumat, panggil khatibnya, Anda berbicara langsung dengan dia, poin ini saya tidak setuju misalnya. Kenapa? Itu menyinggung saya. Ya. Atau poin ini tidak benar. Silahkan berbicara. Bukan ketika khatib sedang berkhutbah. Saya kira ini jemaah sekalian, beberapa hal terkait dengan khatib dan yang mendengarkan khutbah Jumat. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Oh. Silakan, Pak. Salam. Iya. Oh, iya. 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 Iya, tayyib. Jadi pertanyaan dari Bapak Haji Maksyam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jumu'atu haqqun wajibun." Ya. Fil jama'ati, ya, haqqun wajibun ala al-muslim fil jama'ati illa arba'ah. Salat Jumat ini adalah suatu kewajiban untuk kaum muslimin, ya, kecuali pada empat golongan. Salah satu golongan itu adalah al-mar'ah, wanita. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak ada kewajiban Jumat untuk kaum wanita. Tetapi kata para ulama, kalau wanita tersebut menghadiri Jumatan dan dia ikut salat Jumat, ya, maka salat Jumatnya sah dan dia tidak perlu melakukan salat gantinya, yaitu salat duhur. Itu kalau dia memang menghadiri Jumatan, ikut sholat Jumat, maka sholat Jumatnya sah. Dan dia tidak perlu sholat duhur. Ya? Ya. Dan ini sama dengan kalau kita mengambil kias. Musafir. Musafir itu kan dia mengqasar sholat. Yang empat jadi dua. Kan gitu. Ini sudah dipelajari ya. Yang empat jadi dua. Tetapi ketika ada seorang musafir menggenapkan. Dia tidak qasar. Dia mengerjakan misalnya duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Itu sholatnya juga sah. Ya, sholatnya juga sah. Sama dengan yang tadi. Ya, tidak ada masalah dengan yang seperti itu insyaallah taala. Tayyib, sekiranya ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdika, syukran lak, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.